Ya, wah. Bagus sekali nih. Sudah uh, tadi ada strategi, kemudian ada program ya dari Pak Guntur, tadi Intaninya. Memang kita berharap nanti di bawah payung uh, Indonesia Mas atau Nusantara emas ini, kita bisa membuat nanti peta jalannya, kemudian kita bisa jala, uh, buat nanti milestone targetnya, ya, gitu ya. kan ya, satu per satu hingga pada akhirnya kita bisa tadi tani dan nelayan, bagaimana kehidupan petani yang tadi berapa jumlahnya 40, 40,6 juta, 40, juta itu bisa meningkat dua kali lipat gitu betul. ya, bisa atau tiga kali lipat. Nah ini menjadi tantangan kita betul. yang harus kita wujudkan dalam hmm. waktu uh, periode barangkali nanti dengan kepemimpinan hmm. bangsa yang baru nanti ya lima tahun ke depan ini bisa bisa kita capai gitu misalnya dan juga termasuk layak hmm. karena juga dari beberapa profesor yang berbicara pak hmm. uh, dari IPB maupun dari ITS dalam bidang kelautan dan maritim itu kekayaan alam uh, laut kita itu sepuluh ribu triliun gitu ya hmm. yang uh, uh, sebenarnya bisa setiap tahun bisa kita kelola hmm. tapi masih belum tergarap dan uh, tentunya nanti uh, dalam prakteknya uh, kita ingin mendengarkan juga nih Program program, apakah nanti ada seperti tadi, ada integrated smart farming gitu ya, yang, yang bisa berintegrasi nanti secara nasional, dan ini uh, menjadi apa lokomotif ya, lokomotif uh, pembangunan industri pertanian. Ada juga nanti ada integrated uh, fishery and maritime gitu kan, yang menjadi lokomotif pembangunan uh, industri uh, maritim tadi, uh, nelayan gitu kan ya. Nah, ini yang uh, nanti. Kalau bisa ada program-program yang hmm. bisa kita jalankan dalam waktu uh, beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan ini. Yes. Karena saya lihat kan memang uh, Intani mewadahi itu kan ya, 40 juta dan 55 juta aja. Ya, ya. ya. Ini yang yang menjadi tantangan. Nah sehingga nanti uh, bagaimana kita bisa uh, menjabarkan itu. Yes. Ini yang menjadi tantangan kita. Nanti dari Pak Butuh bisa Sedikit cerita juga gimana nih? Uh, dari titik mana kita mulai dulu nih? Iya. Apakah dari Jawa, dari Bali, dari Sumatera, atau dari Sulawesi, atau dari Kalimantan? Nah, iya. Silahkan. – Baik. Uh, pertama tadi uh, disebutkan ada 40 juta petani. Nah seperti kita ketahui, Pak Made, ini 40 juta petani Indonesia ini usianya 80% sudah tua. – Dua. iya. Itu. Nah itu. Jadi, ada data yang mengkhawatirkan akan terjadi uh, kehilangan Penyusupan. generasi petani muda. Nah, karena itu Intani membuka membuat uh, satu program salah satu implementasi programnya adalah pencetak para milenial farmer. Iya. Ya, petani petani muda. Kami uh, menghadirkan petani muda yang sukses supaya untuk menginspirasi yang lain. Hmm, kemudian ya. kami juga menyiapkan kelompok-kelompok kemudian eh uh, edukasi dan eh uh, mereka kita kolaborasikan dan connecting-kan dengan pemodalan, kemudian marketnya dulu kita ambil lagi. Yeah. Itu adalah para, -para pelaku kita. Nah, yeah. di sini yang sebenarnya kita uh, perlu uh, apa, tempatkan. Yeah. Nah, kedua adalah uh, pasarnya sendiri, yeah. nah, dan pasarnya kita Pak Pemahatnya sering diskusi dengan kita juga bahwa pasar ini, off cycle ini, harus diikat. Yeah. Nah, itu salah satu yang memang itu menjadi strategi kita. Yeah. Nah, yang ketiga ini adalah integrated farming. Integrated yeah. farming ini memang uh, akan terjadi efisiensi dan efektivitas dalam pengembangan budidaya. Betul. <coughs> jadi ujung di pertanian itu adalah peternakan. Iya. Yeah. Limbahnya jadi pakan. Yeah. Iya. ujung dari peternakan Dengan? jadi pupuk. ya. Yeah. <coughs> nah, ini nih yang sebetulnya bisa kita pupuk yang uh, paling sekolah -sekolah. mujarab ya dari peternakan. <coughs> iya. <ini>, <coughs> mujarab itu. <coughs> nah, sehingga uh, bila ini dilakukan, ini memang akan menjadi satu kekuatan nasional. Ya. Nah, yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan cuma satu sebetulnya. Integrator dan agregator. Itu ya. yang Prof ya. ya. Itu yang yang sebetulnya. Ya. Nah, integrator yang secara holistik mengintegrasikan itu belum ada permasalahan. Iya. Nah, Saya tahu nanti Nusantara Emas itu ya. bisa menjadi integrator. integrator. Itu, ya. itu kan semua ini kita 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 ikatlah. Ya. Itu yang yang sebetulnya ya. bisa kita kolaborasikan ke ya, luar biasa <tuh> ini. Sudah muncul kata-kata apa strategik dan kata-kata penting. Uh, poin-poin penting harus kita Betul. follow up lebih lanjut, Betul. 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 terutama tadi berbicara integrator dan agregator. Jadi ke keberadaan uh, integrator ini sebagai apa konduktor lah ya, kalau yeah. dalam orkestra itu kan. Betul. Jadi dia tahu oprekernya agak lemah dikit harus yeah. direcut, nanti financingnya agak lemah dikit harus direcut, produsennya agak lemah dikit harus dilecut. Nah termasuk tadi yang menarik yang saya tangkap adalah dunia R&D ya R&D terhadap bibit atau ya, benih betul. atau juga termasuk terhadap prosesnya betul. Atau terhadap mesinannya gitu ya. kan ini penting sekali sehingga kita bisa mendapatkan optimalisasi yang paling paling apa ya paling baik lah gitu ya, ya. nah nanti kita bisa kalau bisa memang ya pada kesempatan ini dengan bincang-bincang ini kita bisa apa ya, kolaborasi kan nanti integrator, off -taker gitu kan, yeah. produsen, kemudian termasuk nanti dunia saprodi, saprotan, termasuk juga dengan dunia uh, rd okay. gitu kan. Termasuk, yang tidak kalah penting adalah nanti dengan dunia uh, apa namanya, financing-nya. Apakah itu nanti dengan kita sama dengan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Yeah. Dan saya lihat, uh, yeah. kalau seperti Astra itu punya YDBA kan, yeah. Yayasan Dharma Bakti Astra, dan juga nanti ada perusahaan-perusahaan grup lainnya ya, uh, tentunya kita tetap bisa bekerjasama apakah dengan uh, Triputra atau dengan Adaro atau dengan perusahaan-perusahaan yang mempunyai konsentrasi terhadap uh, CSR, CSR, dan juga tentunya uh, perusahaan uh, perbankan atau perbankan atau financial yang lainnya ya, uh, termasuk juga dari kelompok-kelompok uh, masyarakat. Nah, kita harapkan nanti ini bisa kita integrasikan. Nah sehingga eh, pada kesempatan ini kita sudah mendapat gambaran dari bagaimana insan tani dan layan hmm. sudah mempunyai program, punya strategi, punya langkah-langkah, dan nanti kita integrasikan dengan eh, funding fundernya Pak Pak Gun ya hmm. eh, daripada hmm. insan dan juga hmm. nanti dengan program-program yang ada di Inspirasi Nusantara Mas, hmm. termasuk kita banyak punya grup pak ya nanti hmm. kita bisa elaborasi dengan teman-teman di IBIMA gitu ya, ada insan hmm. bisnis dan industri manufaktur Indonesia. Hmm. Jadi dengan tani nelayan menjadi bisnis dan hmm. industri manufaktur, hmm. atau juga nanti dengan otomotifnya kita hmm. punya juga Institut Otomotif Indonesia hmm. dengan insan otomotifnya terkait hmm. dengan alat pertanian gitu, iya, dengan itu. Iya dengan al -sintannya. karena di dalam otomotif menurut Uh, sebenarnya menurut rancangan nas itu sudah benar pak ya Automotif itu tidak hanya roda dua dan betul, roda empat betul. tapi ada komponen permesinan permesinan, hmm. permesinan. kemudian juga alat berat yeah. ada karoseri kereta api kapal yeah. laut dan pesawat terbang drone gitu yeah. kan drone dipakai yeah. untuk di pertanian juga so, kan berarti kan untuk pemupukannya yeah. nah, supaya pemupuk. cepat betul. nah nah ini terutama, bisa pakai pakai drone. Drone. Nah, sehingga ini memang menjadi perlu peran integrator tadi betul, saya lihat ya. yang sangat uh, penting di Indonesia karena semua sekarang silo-silo kan ya. oh saya hebat di sini saya hebat di sini nah tadi <tuk> kata berkoneksi. Pak Gunter connecting the people atau kita sebut nanti made in Indonesia super connection ya, betul, ya. <tuk. <tuk. di dalam program Nusantara Mas ya. kita punya made in Indonesia super connection, super connection ya. jadi nanti bisa berbasis pasar dalam negeri ya. dan juga juga bisa berbasis untuk ekspor. Nah, ini uh, dari Pak Gun. Barangkali ada hmm. Hmm. Uh, ini ya, secara total tadi hmm. integrator, agregator, hmm. dan juga bagaimana peran strategik hmm. dalam proyek-proyek tadi, hmm. termasuk dari proyek-proyek yang sudah uh, disiapkan hmm. tadi dari Intani, hmm. dengan pertaniannya, dan juga dengan uh, kelautannya. Jika hmm. kita bisa integrasikan, termasuk juga kalau bisa nanti ke dalam dunia otomotif, Pak. Hmm. Ya. Sehingga ini sebenarnya. Hmm. Terintegrasi, Terintegrasi, saling mendukung. Betul. Ke, ya. Kalau kita udah menguasai teknologi di, ini, gitu ya. ya. Dalam ekosistem pertanian, salah satunya logistik. Ya, nah, itu, nah, itu dia. Nah, Supply chain, logistik. Hmm. Jadi, uh, yang mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini menjadi sebuah hmm. inspirasi bagi nusantara, mas. Hmm. Dan juga uh, sebuah langkah-langkah nyata. Kalau saya sering sampaikan tuh kita tidak mau hanya nato gitu ya, yeah. tapi nanti AFTA. AFTA itu action first, talk after. <laughs> Jadi berbuat dulu baru bicara. <laughs> dan ini uh, sangat dibutuhkan oleh negeri ini uh, karena kita berhadapan dengan kompetitor negara-negara tetangga kita yang sangat brilian dan juga sangat gesit ya menangkap berbagai peluang. Ada Singapura, ada Malaysia, ada Thailand, Vietnam, apalagi sekarang Filipina, ya. Ya Ini yang harus segera kita harus kembangkan pergerakan kita. Jadi, eh, saya kira eh, pada hari ini demikian, dan sebelum kita tutup, mungkin ada sepatah dua patah hmm, yeah. komen apa yang harus kita elaborate dan kita harus gerakkan di tengah masyarakat, Pak. Dari ya. pertama, dari bagus, iya ya. betul, Pak Madi. Tadi sebutkan, Pak Guntur, betul. Kita itu perlu integrator, motivator, dinamisator, yaitu nomor satu. Ya. kita ini hilang ya. karena sejak adanya uh, reformasi, jadi, itu, ya. jadi kita mengandalkan kebebasan, ya. kebebasan kita itu kebablasan. Aja. Itulah kembali <laughs> pada episode yang uh, terdahulu. Oh, iya. kita harus selalu kembali kepada... Uh, Theoretical background, yes. jadi yes. rasional, theoretical, empirical, itu yes. harus ke situ. Itu harus ada leadership yang betul-betul kuat, tetapi juga menggunakan hati nurani. Yes. Dua itu kalau istilah Pak Made yang selalu pakai emotional, yes. rational dan quotient itu, yes. itu harus menjadi satu. Yes. Nah, saya menggunakan itu istilah pentahelix Pak. Yes. Pentahelix ada lima unsur yang ini yang Tuhan sudah memberikan ini. Kita yeah. selalu harus menggunakan filosofi ini, yeah. filosofi kehidupan, yeah. bahwa ini harus ada integrator. Integrator yeah. menjadi sebuah tangan. Yeah. Integrator satu itu harus ada leadership. Yeah. Leadership itu selalu disimpulkan dengan jempol, yeah. yang terbaik. Yeah. Siapa pemimpinnya terbaik? Ya yeah. harus menutupi semua kesalahannya, yeah. tapi harus menampilkan kebaikannya itu leadership. Yeah. Yang kedua itu akademisi yang yeah. bisanya memberikan petunjuk ya, yeah. petunjuk saja. Akademisi. <laughs> nah, yeah. Yang ketiga itu adalah rakyat kecil ini loh. Rakyat itu memang kecil itu. Yeah. Memang simbolnya kan hanya kelingking, enggak bisa apa-apa. Yeah. Tapi tiga ini pemain utama loh ini. Yeah. Jadi pemain utama itu pemimpin, yeah. orang pintar sama orang kecil. kecil. Tapi kenapa yang menang kok dua? Yeah. <laughs> yang menang itu yang punya duit dan yang, yang di tengah ini loh, hmm. yang jadi, no, ekstrim ini yes. yang kuat. Nah, ini harus diintegrasikan menjadi satu. Yeah. Jadi, kalau kita akan menang, maka pemainnya tiga ini harus jadi satu. Yeah. Nah, ini karena pemimpin, yeah. orang pintar, rakyat, yeah. orang kaya, dan inilah fasilitator. Integratornya yeah. di tengah ini, yeah. dia tidak ikut main tapi menentukan. Yeah. Nah, inilah menjadi kelemahan bangsa kita sekarang, itu yang main tiga, yeah. tapi yeah. yang menang dua ini. Yeah. Yang tidak main malah menang. Nah, nah itu harus kita kembalikan. Maka saya setelah kembali ke jalan yang lebih benar, kita ini saya menggunakan filosofi kehidupan ini. Mari kita sadari bahwa filosofi kehidupan itu adalah mindset kita, kembali ke jati diri kita, bahwa jati diri kita adalah pemimpin yang betul, yaitu pemimpin yang mendekatkan diri kepada Tuhan, pemimpin yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau istilah bangsa kami namanya para lehut, manunggal, Kawulo dengan Gusti Allah, menyatu di situ. Kalau di dalam Islam namanya paham asma'ul husna. Meniru melaksanakan 99 persen sifat dari Tuhan. Iya. Yeah. Itu. Ya, setelah itu baru itu ikut bermain dan memihak rakyat. Ya. Yeah. Dan tadi Pak Guntur sudah menyampaikan uh, praktek programnya, ya. Yeah. programnya dan ini saya lanjutkan bersama-sama Pak Guntur. Yeah. Saya nggak perlu cerita. Silakan Silahkan yeah. melihat di yeah. lokasi kami di yeah. Jogja, di Jawa yeah. Tengah. Oh, ya. Di situ kita membangun Indonesia dari desa, ya. bangun manusianya, bangun usahanya, bangun lingkungannya. Oh. Itulah yang harus ya. kita wujudkan. Terima kasih. Luar berhati. biasa, mantap sekali biasa, ini pencerahan-pencerahan ya. dan juga langkah-langkah yang konkret ya, yang real, yang kita harus uh, segera uh, gerakkan. Dan uh, dari Pak Guntur, ya, Baik. Nah. Ya. Saya melengkapi tadi yang disampaikan Prof. Gunawan pertama memang kita harus mengubah uh, program pembangunan nasional dimulai dari desa yeah. karena ini yang bisa uh, menjadi desa-desa sejahtera otomatis bangsanya sejahtera. Yeah. Nah, yang kedua kita memang perlu uh, transformasi ekonomi yeah. dan kebijakan yang sekarang orientasinya berbasis resources yang ada di kita That, yaitu yeah. sektor pertanian, perikanan dan peternakan atau maritim tadi. Yeah. Itu kan ini yang yeah. ya, ini kan jadi uh, Jadikan pertanian dalam arti luas, yeah. menjadi core ekonomi Indonesia. Mungkin wah yeah. saja. Saja. Yeah. Wow. Okay. luar biasa, jadi jadikan pertanian menjadi core, core ekonomi, ekonomi Indonesia, Indonesia lebih luas. Ya. ya, baik. tibalah kita pada penghujung acara sesi ini, dan sudah, -sudah mendengarkan secara gamblang bagaimana programnya, langkah-langkahnya, dan juga. Filosofinya ya dari bagus Dan juga kita sudah Bincang-bincang uh, juga ya Karena konsep kita adalah uh, Sharing dan bincang-bincang Dan uh, berpikir yang tadi Yang rasional, yang realistik Dan uh, eksperimental ya Kita harapkan nanti empirikal Bisa kita buktikan uh, Apa yang kita Sampaikan di sini Dan ibaratnya tadi juga segitiga ini Kita punya segitiga Segitiga ini yang di atas adalah uh, tadi punya ilmunya, uh, kompetensinya kita sudah dijelaskan bagaimana ilmu uh, filosofi sampai tadi ilmu apa teori, teori, uh, teorinya ya konsepnya. Iya, empirik, empirik. semua dari dijelaskan, ilmunya ini, sehingga kita punya kompetensi, istilahnya sudah dari nol, kita sudah berisi jadi satu ini. Dengan ilmu ini nanti kita akan terapkan dengan segitiga yang di sebelah ini adalah proyeknya nanti. Proyeknya apa? Bisnisnya apa? Industrinya apa? Gitu. Tadi udah ada industri pertanian, industri maritim, industri otomotif, gitu ya. Nah, ini dan di dalam proyek ini kita akan bangun network jaringannya. Jadi ada connecting the people, super connection, gitu ya. Nanti kita bangun gitu. Jadi uh, jadi ilmunya. Kemudian, proyeknya, networknya sudah ada. Nah, di sebelah satu lagi, segitiga yang satu ini nanti kita siapkan adalah para mentor pendamping, para fasilitator, para integrator, gitu ya, yang akan menjabarkan ilmu itu dalam proyek-proyeknya dan diintegrasikan dengan fasilitasi dengan mentor yang profesional, yang unggul. Nah, inilah, sehingga pada kesempatan ini semua kita sudah. Nah, punya ya negeri ini sebenarnya tidak kekurangan resources tidak kekurangan para ahli gitu ya tidak kekurangan para pelaku-pelaku ya tinggal sekarang yang dibutuhkan adalah integrator tadi dengan yang fasilitator dan mentor ini yang akan membantu mewujudkan itu jadi make it happen dan dan kita nanti akan selalu konsepnya kiss ya Keep it smile and stupid gitu ya. Keep it smile and simple gitu ya. Jadi, kita akan jalankan. Tadi sudah disampaikan, ada di Jogja, ada di Klaten, ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Timur, ada di Bali, ada di Jawa Barat, ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, ada di Maluku, ada di Papua, ada di Sunda Kecil. Di NTB, NTT, mari kita bangun inspirasi Nusantara Mas. Ya, jadi pada hari ini terima kasih kembali lagi hmm. kepada Pak Gunawan semua Ngerat, hmm. dan juga terima kasih kepada Pak Guntur Subagia hmm. uh, sudah uh, memberi uh, gambaran dan pencerahan kepada kita semua. Dan akhir kata saya tutup. Terima kasih. Salam sukses, salam sehat, dan bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.